Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel kami yang sederhana. Semoga yang like and subscribe rezekinya lancar. Ketika mengalami hidung tersumbat, Anda disarankan untuk menjaga kelembapan saluran hidung. Selain itu, beberapa cara berikut ini perlu dilakukan untuk membantu meredakan hidung tersumbat. 1. Memperbanyak minum air putih. Untuk membantu meredakan hidung tersumbat, Anda disarankan untuk memperbanyak minum air putih. Hal ini dapat membantu mengencerkan lendir dan menjaga tenggorokan agar tidak kering. Selain air putih, Anda juga bisa minum teh hangat, air jahe hangat, dan jus buah segar. 2. Menghirup uap hangat. Uap hangat bisa dihasilkan dari air yang sudah dimasak sampai mendidih. Namun ketika menghirup uap hangat dari air mendidih, Anda harus hati-hati. Hirup uap hangat dengan perlahan dan jangan sampai air mendidih mengenai kulit hidung Anda. Selain itu, Anda dapat menikmati uap hangat dengan mandi air hangat atau menggunakan humidifier. Keduanya juga diklaim mampu membantu meredakan hidung tersumbat. 3. Membilas hidung dengan air garam. Membilas hidung dengan air garam dipercaya dapat melegakan hidung tersumbat dan menghilangkan virus serta bakteri yang berada dalam rongga hidung. Cara melakukan bilas hidung cukup sederhana. Buatlah larutan air garam dengan mencampurkan 1 atau 2 sendok teh garam dengan baking soda secukupnya. Lalu larutkan dalam 1 cangkir air mineral yang sudah dihangatkan. Setelah itu, isi larutan tersebut ke dalam alat suntikan. Ingat, pastikan jarum pada alat suntikan sudah dilepas. Bersandarlah ke wastafel sambil membelingkan kepala, lalu tuangkan larutan ini ke salah satu lubang hidung. Biarkan larutan tersebut mengalir keluar dari lubang hidung lainnya. Selama proses ini, Anda bisa bernapas melalui mulut. Lakukan pembilasan hidung 1 atau 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 4. Buang ingus. Buang ingus Anda secara teratur. Caranya adalah dengan menutup salah satu lubang hidung dengan jari, lalu buang ingus melalui lubang satunya secara perlahan. Namun ingat, jangan menembus terlalu keras karena kuman dapat terdorong ke telinga dan menyebabkan infeksi pada telinga. 5. Tidur dengan bantal ekstra. Tidurlah dengan 2 bantal di bawah kepala. Cara ini akan menjaga posisi kepala Anda lebih tinggi untuk melegakan pernapasan dan meredakan hidung tersumbat.